lihat namanya di sini Toko Indonesia. Karena saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang di channel saya, Matkar Sosial. Nah, di video kali ini saya berada di daerah Raudhoh, yaitu Sisa bin Daud, di mana kita tahu daerah ini persis atau banyak sekali para jemaah reguler atau VIP dari Indonesia. Yuk kita langsung lihat aja bagaimana aktivitas para jemaah, apakah di sini seperti yang kita lihat, apakah macet atau tidak. Yuk langsung kita lihat. Oke, kita lihat ini. Nah, kita lihat gedung setinggi ini. Ini jemaah banyak sekali, dan saya lihat ini bukan Indonesia, tetapi isinya jemaah dari Iran. Nah, ini masih belum seberapa, kelihatan sudah macet. Ini hotel daerah Sisa bin Daud. Macet nyampe ke arah bin Daud. Sekarang saya mau sambil berjalan. Kita lihat sebelah sana, sebelah kiri itu dekat restoran Turki itu jemaah dari Indonesia, satu hotel pool. Sebentar saya akan tunjukkan. Nah, ini di sini jemaah Indonesia, hampir satu hotel pool semua sama Indonesia. Dan semakin sore ini para jemaah semakin banyak, karena kalau cuaca sore gini jadi cuaca lumayan dingin, tidak terlalu panas. Nah, ini yang mengabadikan momen jemaah dari Irak. Nah, ini ke dalam banyak sekali hotel-hotel atau imarah-imarah yang biasanya itu kalau lagi musim hari-hari biasa atau sebelum haji ini diisi sama TKI atau TKW, karena sekarang di sini sangat dibutuhkan hotel. Jadi biasanya para pengungsi di sini dialihkan karena di sini sangat mahal sekali menjelang puncaknya musim haji. Satu kamar aja kira-kira kalau dirupiahkan berjuta-juta semalam. Nah, nyampe ke atas itu banyak sekali teman-teman yang ngungsi, dikarenakan di sini harganya yang sangat luar biasa mahal. Oke, kita mau semakin mendekat ke arah bin Daud, dan kita hati-hati, kita dikasih jalan. Lihat para jemaah menikmati suasana sore. Sekarang ini sebenarnya masih belum termasuk puncaknya macet. Udah seperti ini macet, apalagi kalau sudah puncaknya, bagaimana keadaan di sini puncaknya macet. Nah, di sini kebanyakan jemaah Malaysia. Namanya juga Malaysia.
di sini jemaah Indonesia, dan ke dalam juga masih banyak sekali para jemaah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tidak bosan-bosan kepada para penonton Madgar Spesial, tonton terus dan dukung terus channel ini, karena di channel ini mengabarkan situasi dan informasi tentang keadaan Arab Saudi atau Mekah Al Mukarramah. Nah, sebelah sana, sebelah kiri atau seberang jalan dekat restoran Turki itu sekarang jamaah Indonesia semua. Sambil lewat saya menikmati suasana di bawah tetangkaian seperti ini. Kita lihat. Ternyata di sini ada juga toko Indonesia. Kita lihat namanya di sini toko Indonesia. Karena saya mau melihat di luarnya, saya tidak ke dalam dan ada apa aja sebenarnya di dalam. Sekarang saya melihat sebelah sini. Nah, ini udah dekat sekali dengan sisa bin Daud. Para jemaah dari Irak. Nah, di sini ada juga jualan payung karena cuaca panas. Jadi sebentar lagi payung ini akan habis. Mohon maaf guys, suasana atau suaranya sangat berisik sekali karena cuaca di sini. Pinggir jalan ini dibalik suara kendaraan banyak juga, artinya ada hawa atau angin yang cukup lumayan, cukup kencang, jadi suaranya itu tidak begitu jelas. Dan ketika parkir di sini harus hati-hati. Karena kalau kelamaan di sini langsung difoto. Tidak ada ampunan. Nah, ini di lampu merah dekat bin Daud, dan ini sekarang melihat bagaimana ke arah belakang atau ke arah raudhah. Barangkali yang pernah di sekitar sini atau yang hajian tahun lalu pernah di sini, silahkan tonton, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali yang pernah di hotel daerah Sisa bin Daud atau Raudhah. Jadi sekarang seperti inilah haji di tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Sungguh luar biasa. Kita lihat dulu. Jadi seperti inilah hampir puncaknya hari Arafah atau
di tanggal 9 Zulhijjah, jadi udah seperti ini. Sekarang masih beberapa hari lagi, jadi udah seperti ini karena di sini kita tahu puncaknya macet itu di daerah sini. Saya juga sambil berjalan kaki, dan sementara di sini jalan kaki sama naik kepali guys. Nah, rohinak. Ah, tadinya saya mau ikut ke sana. Dia baik sekali nawarin ke saya kalau mau ikut, tapi saya mau ke hotel sebelahnya Bin Daud. Nih, orang-orang Afghanistan. Oke, jadi seperti inilah para jemaah, sangat luar biasa, dan semakin sore seperti saya ceritakan tadi semakin ramai. Oke, baik, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak channel Podcast Spesial. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Kita dulu. Wassalamualaikum.